Kita ke kabar lain, pemirsa. Ketua Umum Pengurus Besar Akuatik Indonesia Anindya Bakri resmi menjadi Chef de Mission atau CDM atau Ketua Kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Ya, melalui press conference Menjaga Merah Putih, National Olympic Committee atau NOC Indonesia resmi umumkan Ketua Umum Pengurus Besar Akuatik Indonesia Anindya Bakri sebagai Chef de Mission Olimpiade Paris 2024. Press conference dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga Ketua Komite Olimpiade Indonesia serta atlet tenis meja Indonesia dan juga lainnya, pemirsa, di mana ajang olahraga internasional Olimpiade musim panas 2024 akan diselenggarakan di ibu kota Prancis Paris 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang. Sekitar 32 cabang olahraga akan diperlombakan. Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai Ketua NOC Indonesia sekaligus menyampaikan kepada publik dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita memberikan amanah CDM sesuai dengan yang kita laporkan kepada Pak Menpora, kepada saudara saya, Ketua Umum Akuatik Indonesia, saudara Nia Nityawati. Berdasarkan surat keputusan Komite Olimpiade Indonesia nomor 01 NOC INAP / B 2024 tanggal 5 Januari 2024,